Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya berada di dekat stasiun Wanaraja. Stasiun yang berada di ketinggian 692 meter di atas permukaan laut ini adalah stasiun kereta api aktif yang berada di lintas Cibatu Garut yang baru-baru ini direaktivasi. Dari sini kita dapat melihat ya teman-teman, stasiun Wanaraja yang sebelah kanan itu merupakan bangunan baru dari stasiun Wanaraja, sedangkan yang ini merupakan bangunan lama dari stasiun Wanaraja. Dari sini kita bisa melihat ya, bahwa stasiun Wanaraja ini memiliki peron dan kanopi yang sangat-sangat tinggi. Benar ya kondisi di stasiun Wanaraja. Jam segini memang sepi ya teman-teman stasiunnya. Bahkan akses masuknya pun ditutup karena memang ini stasiun hanya melayani kereta api Garut Cibatuan, relasi Garut sampai ke Purwakarta. Di sini kita bisa lihat bahwa stasiun Wanaraja, arsitektur peronnya ini mirip seperti stasiun Pasir Jengkol, di mana stasiun Wanaraja ini memiliki dua jalur kereta api dengan tipe peron yang sama, yaitu peron sisi di setiap jalurnya. Stasiun Wanaraja berada di petak antara stasiun Pasir Jengkol dengan stasiun Garut Kota. Inilah dia kondisi stasiun Wanaraja. Ini menjelang maghrib, lampunya dinyalakan ya teman-teman. Nah, lurus ke situ menuju ke arah Garut. Dari dalam stasiun, beginilah kondisi dari stasiun Wanaraja. Sepi, tidak ada penumpang pada sore hari. Jalurnya dua, jalur satu sebagai sepur lurus, jalur dua sebagai sepur belok. Ini peron dua, ini peron satu, dan untuk penumpang diberi fasilitas passenger crossing untuk memudahkan naik turun penumpang. Ini karena stasiunnya baru-baru ini direaktivasi ya teman-teman, bersamaan dengan direaktivasinya jalur dari Cibatu ke Garut, maka bangunan stasiun dan peron turunnya ini sangat-sangat modern sekali. Persinyalannya masih menggunakan persinyalan mekanik, di situ kita bisa lihat persinyalan mekanik. Benar dia kondisi stasiun Wanaraja di jalur Cibatu Garut. Stasiun ini hanya melayani kereta api Garut Cibatuan, sedangkan kereta api Cikuray melintas langsung di stasiun ini. Oke teman-teman, sekian dulu video kali ini membahas stasiun Wanaraja. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya. Stasiun Wanaraja, Garut.